Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan hijau, ketemu lagi sama aku, sama Bapak Sarga juga. Ya, betul. Dari Sarga Plans, ini perdana banget ya Pak? Ya. Perdana betul, banget, aku main deh ajak ke nurserinya Bapak Sarga. Kebetulan namanya juga Sarga. Bapak Sarga juga. Nah, kalau yang mau datang ke sini ketemu sama Pak Sarga langsung buat lihat tanaman Pak Sarga, boleh nggak? Boleh. Boleh, jadi kalau yang mau datang alamatnya di? Ciater Maruga, Jalan Haji Ahmad, nomor 11. Aja. Nomor 11. Tapi kalau mau datang, better kamu WhatsApp dulu, minta Sherlock biar jelas ya, Pak ya. Ya. Biar janjian dulu, karena Pak Sarga juga kebetulan nggak setiap hari di sini ya, Pak. Iya, betul. Kita nggak setiap hari stay di tempat sini ya. Di tempat, ya. Iya. Kebetulan juga Pak Sarga ini punya project landscape. Basicnya ya, basicnya betul. Landscape. Terus, apa tuh, Pak? Gimana, Pak? Landscape yang meliputi vertikal, pembuatan taman baru, maintenance juga. Ya, maintenance juga ya. Jadi boleh banget nanti hubungin Pak Sarga. Tapi kalau untuk kali ini aku mau concern lihat koleksi-koleksi, kebanyakan anthurium nih. Anturium. Jadi yang pecinta anthurium boleh banget. Kuping gajah lagi, anthurium kuping gajah. Carinya di Sarga Plants, harga perdana, harga Nataru. Promo Nataru itu Natal tahun baru spesial Sarga Plants. Terus ada paket juga. Ada paket juga. Ya, jadi mulai dari pilo, glonema, Semuanya deh pokoknya dipaketin ya Pak ya. Bisa, yang murah ya Pak ya, karena banyak kaum-kaum tanggal tua nih. Iya. Iya. Khususnya buat sobat hijau. Iya. Jadi harus dipantengin dari awal sampai akhir video. Tapi sebelum kita ke video, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Yuk, mari kita review. Halo guys, selamat datang di vlog tanaman hias rumah hijau. Terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Karena subscribe itu gratis, gratis guys. Nah Bapak, mulai dari awal aku mau paket-paketan boleh nggak? Boleh. Paket yang paling termurah itu apa Pak? Yang termurah kita pilo. Pilonya itu ada apa aja? Ini kebetulan kita ada paket yang 50.000 ya. 50.000 itu berapa plants? Tiga. Ada yang 4 plants, ada 3 plants. Nah, yang 3 plants itu isinya tuh Burumax variegata. Variegata, nih. Atabapoense sama Kongo. Red Kongo. Betul. Ini di harga 50.000. Yang isinya 4. Yang isinya 4. Kebetulan kita ada apa tuh? Ring of Fire. Ring of Fire, Golden White Knight, Soul. Golden Soul. Ini sama WP. White Princess. WP sama White Knight, ya. Jadi 4 pot ini di harga 50.000. Ya. Ada berapa paket Pak disediakannya nih? Biasanya kita kan kawan hijau langsung nyerbu kalau dengar kata-kata paket Pak. Oh iya iya, ya, kita sudah nyiap ada beberapa paket, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paket. Lebih paket jadi aman. Ya. Stoknya aman. Ada waru. Waru itu beda paket lagi nih ya. Ini waru variegata. Paket juga waru variegata. Sama Pink Princess. Ini PP ya. PP sama Burlemax. Oh, jadi paketnya itu beda-beda isinya. Beda-beda. Boleh ya, di-mix nanti kombinasi. Boleh. Ah, dikombinasiin sendiri atau nanti sama Pak Sarga langsung dipaketin. Siap. Jadi dalam paket itu ada banyak macamnya. Ya, terus juga termasuk si Amplissimum. Pandu reformnya. Ini Ataba sama Amplissimum variegata. Variegata ya, 50 juga. Oke, terus yang itu? Ini ada Hokeri variegata. Variegata. Ini Maranta atau apa ya? Maranta. Saya kenalnya Maranta. Maranta. Iya, Maranta. Apa dia jenisnya? Kalatea. Kalatea. Iya, betul. Okay. Kalatea sama Golden Green Soul. 50 juga. 50.000. Sebelahnya juga 50 juga tuh, Pak. Ya. Aku lihat ada siri Papuanya. Siri Papua. Mm-hmm. Red Kongo sama Burlemax variegata. Ya, ini 50. 50.000 aja. Iya. Ini ongkos kirim masih bisa di 1 kilo ya Pak, satu paket. Ya, lepas ini kebetulan pot. Kita ada promo untuk 10 pembeli pertama. Kita kasih free ongkir se-Jabodetabek. Jabodetabek aja ya. Jabodetabek. Kadang suka beda persepsi, Pak. Enggak ke seluruh Indonesia. Se-Jabodetabek aja. 10 pembeli pertama dikasih gratis ongkir. Betul. Yang sudah saya sediakan. Ini sudah sesinya kita ganti yang ganti sebelahnya lagi ya, deh. Yang satuan nih. Ekonomis ya. Tetap dikasih ekonomis ini karena buat
Kawan hijau spesial ya, ya Pak ya. Ini ada pandu reform. Pandu reform. Tapi sudah mature. Tapi itu. Kebetulan bukan pucuk ya, ini daun pancing. Daun pancing 4 itu tapi sudah ada tunasnya tuh Pak. Ya, udah mau naik daun baru tuh. Ya. Masing-masing ruas. Ruas tuh udah keluar tunasnya. Jadi aman. Si pandurinya dia kasih harga berapa ini Pak? 25.000. 25.000 aja ya. Ini pandu reformnya lumayan jarang. Ya. Sekalinya kalau ada. Yang, kalau mau yang pucuk kan ya ada di ada. Sebelumnya. Paketnya oh iya yang tadi ya, ya masih ya, anak. Kan tapi Pak siap itu satuan ya yang ini ya. Ya. Oke, terus kita lanjut ke Singonium. Singonium milk confetti. Milk confetti. Ini sama 25.000. 25.000-an aja ya, milk confettinya. 25.000. Siap. Terus ada marble? Kok atau kode dulu? Kode dulu. Ini 30.000. Kodenya di 30.000-an aja. Sudah ya. Berkuping ya, Pak ya? Sudah mature dia, sudah aman tinggal terus. Kalau kirim pakai pot kena volume nggak? Ini enggak. Enggak ya, masih aman di 1 kilo. Aman masih. Siap. Masih 1 kilo. Terus ada marble variegata. Ya. Ini di 50.000. Marble variegatanya di 50.000-an aja. Marble. Ada stok nggak nih Pak? Ini stok ada. Si marble ini ya, ada stok ya. Sampel aja. Siap. Ya. Oke, okay, terus selanjutnya. Ini yang masih jarang orang beli begini. Ini apa ini? Philodendron Baroswanum. Baroswanum? Iya, Baroswanum. Baroswanum di 50.000-an aja. Ini ukuran medium lumayan. Jarang yang punya kalau Baros. Baros, banyaknya Balo. Baloanum. Baloanum. Baloanum anturium, Pak. Anturium. Oke, ini Philodendron. Iya, ini Philodendron. Oke, siap. Next-nya ada, kita ke atas sih, Pak. Di atas nih kita punya Jungle Fever. Iya. Ini di 90.000. Harga promonya di 90.000 ya. Aja. Ini ada stok lumayan. Ah, enggak ada yang itu ya. Snowdrift. Jungle Fever? Ada. Ada stok enggak, Pak? Stok ada, aman. Aman ya. 90.000-an aja. Iya. Oke, okay, terus kalau si Snowdrift-nya? Snowdrift-nya ini 50.000. Oh, lebih murah, lebih ekonomis ya, di 50.000 aja udah dapat Snowdrift warnanya lumayan nih, Pak. Sudah. Lumayan menerita. Iya. Siap. Stok aman ya. Aman. Oke, itu. Kecilnya. Harga sama beda? Harga beda tentunya. Harganya beda. Ini 40.000. 40.000-an aja, Besti. Kalau mau boleh langsung hubungi adminnya, nomornya ada di layar video. Ya. Itu juga ekonomis. Ini jungle dibilang. Oh iya, jungle yang ekonomis. Iya. Ini sama. Di 40.000 juga. Sama. 40.000-an. Siap. Kita lanjut ada apa tuh Pak? Quercifolium. Quercifolium. Mm-hmm. Quercifoliumnya di 100.000-an aja. Dia lumayan. Nggak tahu sempat hilang terus muncul lagi dia sekarang. Iya. Quercifolium boleh di 100.000-an aja. Stoknya aman. Boleh langsung japri Pak Sarga ya. Iya. Oke. Okay. Terus ada apa lagi Pak? Ada ini. Tomatophyllum Williamsi. Williamsi. Ini di 100.000. 100.000-an aja. Ribu. Ekonomi aja. Sekali. Ekonomi. Kalau yang gedenya udah lumayan Pak harganya Pak. Iya betul. Ada kebetulan kita yang jumbonya. Yang jumbonya ada. Ya, nanti kalau mau request boleh dijapri aja ya, Pak ya. Ya silakan. Kita masuk ke Sansevieria. Sansevieria Pagoda. Ini 50.000. Di 50.000-an aja. Ini tuh dia termasuk variegata atau nggak sih Pak? Bukan. Dia memang tampilannya seperti itu ya. Iya. Sansevieria Pagoda di 50.000. Sansevieranya sebelah lagi tuh Pak, lucu banget itu kayak kue kalau lebaran tuh Pak, lidah kucing gitu. Dasteriana apa ya, saya lupa ini. Namanya susah Pak. Iya, memang susah ini, kita juga libet-libet. Iya, betul. Iya, berapa nih Pak? Ini samain aja, 50.000. 50.000-an? Uh-huh. 50.000-an juga, jadi Sansevieria paket yang 50.000-an ya, itu ada si ada Pagoda, terus yang ini, si ya. Ribet ini namanya. Ya, yang mau tahu boleh di komen deh, namanya ya, panjang banget ya. Terus? Kriptanthus. Kriptanthus yang ini kita sama ratakan saja harganya. Oh, beda warna ya. Beda warna. Kriptanthusnya ada yang model kayak gini. Pink, kayak ini sama yang lebih panjang lagi iya, ini. Terus ada lagi yang ini. Kuning. Dia apa ya? Putih apa ya? Garisnya putih dia. Pokoknya beda warna lah ya, Pak ya. Harganya mah
Harganya sama saja. Berapa itu? Di 25 ribu. 25 ribuan aja? 25 ribuan. Boleh ya. Langsung gercep. Ini kalau paket 50 ribuan, pilih-pilih yang satuan pilih juga boleh. Dicampur. Campur ya. Juga ini. Boleh. Tinggal pilih aja kesukaan kamu apa, Besti. Iya. Bapak ini apa namanya, Pak? Kadaka? Kadaka. Ya. Ini kan udah digini ini, Pak. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 trap ya sebetulnya. Ada 4. Di trap sendiri kan? Manual apa sih namanya ya, pokoknya? Di apa? Kalau kayak di bonsai itu kayak di apa sih Pak namanya, Pak? Di program. Iya, begitulah. Iya. Begitu kan? Begitu ya. Iya, pokoknya ini begitu. Ada 4 trap ya. Ini berapa? 75.000. 75.000. Ini kadakannya boleh. Kayaknya cuma ada 1. Stok sih masih ada. Stok masih ada, aman. Masih ya. Aman. Ini hanya untuk sampel saja. Sebelahnya ada bobci. Bobci-bobcinya ini 125. Bobcinya sudah mature, Pak. Udah banyak banget tangannya ini sudah. 125.000. Kalau datang ke sini boleh bawa sama potnya tuh, Pak. Yogap-yogap ya bawa pulang tuh deh. Boleh. Boleh banget. Siap. 125.000 aja. Terus ada 10 pertama ya. 10.000. 10 pembeli pertama dapat gratis ongkir se-Jabodetabek. Ya, ini ada Billy. Ada Billy. Billy-nya nih berapa daun, Pak? OTW 7 daun. OTW 7 daun. 120.000. 120.000 aja. Mulus banget ya, Pak. Ya. Warnanya orange banget itu batang. Ya. Cakep. Perawatan. Sinarnya cukup nih gitu. Sinarnya cukup, kasih ya. Sayangnya juga cukup ya, Pak ya. Bahagia sekali. Jadi imbang bener. Iya. Terus ini ekonomisnya dari si Billy ya. Billy TIE. Yang mana? Yang ini. Ya. Ini 50.000 yang ini ukuran ini. Kalau yang satu lagi? Yang satu lagi ini 100.000. 100 ribuan. Iya, masih nempel bonggol kebetulan yang ini. Semuanya nempel bonggol, ini juga sama. Yang ini enggak? Oh, ini yang enggak, ini tapi aja. Akar sehat ya. Akar sehat. Siap. Ya. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Siap. Ya. Tuh Bapak lupa tuh yang menor tuh. Oma. Komolomena SP. Oma Sisma. Sis namanya susah, Pak. Saya paling enggak. Sismatoglotis. Sismatoglotis. Ya. Ini di 40.000 saja. 40.000 ini jarang yang warnanya kayak gini, Pak. Ya. Biasanya cuma ngeblank kuning gitu ya. Ya ini betul. Ada variasi hijaunya tuh. Boleh cuma ada satu. Aman, Bapak. Aman ya. Stoknya ready stock. Siap. Sisma atau iya, susah aku. Ada Anthurium Petrodactyl. Ini sudah indukan, Pak. Sudah Sisma ada manggarnya, sudah bisa dipotong-potong tuh kayaknya ya, aman ya? Bisa kalau aman. Mau di buahnya dijadiin juga. Mau disilangin lagi juga boleh. Silangin juga bisa. Ukuran ya. Segini nih, Pak. Mau dikasih harga berapa? Kita kasih di harga 200. Aja 200 ribu aja, kirain masih ada embel-embel Pak. 200.000 aja dapat si Petrodactyl Anthuriumnya sebesar itu, udah indukan itu sudah aman. Siap. Kalau misalnya nanti pas project vertikal atau gardennya gitu mau anthurium gitu boleh, Pak? Boleh. Sesuai request ya. Siap. Ini bobcenya lebih besar? Ini lebih besar. Ukurannya lebih besar si bobcenya? Iya. Tapi harganya kebetulan ini. Kenapa bisa di bawahnya? Dan jomplang ini. Kok naon? Ya kita samain aja. Samain aja ya. Aja 125. 125.000 ini yang spesial. Jadi yang duluan WhatsApp. Kan kalau 10 pembeli pertama udah dapat ongkir, udah dapat yang spesial bisa pilih tuh antara dua ini. Gede tuh, Pak. Pilihan, ada ya. Dua pilihan si bobcenya. Siap. Sama-sama di 125.000 tuh nggak pakai turus ya dia? Nggak pakai turus ya. Kenceng, tegak tempatnya, gitu Pak maksudnya. Tempatnya terbuka. Sinar mataharinya ya. Cukup. Jadi dia dapat sinarnya enggak kurang ya Pak. Ya, enggak satu arah aja. Ya, ini ada Homa. Homa Thai Constellation. Thai Constellation ini yang 4 daun. Ini daun barunya ada pinknya loh. Ada ya. Cuman yang masih mendem. Berapa ini Pak? Ini di harga nah, yuk. 200 ribuan aja, ini ekonomis sekali. Ekonomis. Ada juga yang lebih ekonomis lagi, tapi ada. Kebetulan tidak ada di sini. Tidak ya. Di display, tapi ya. Kalau ada yang mau lebih ekonomis dari ini, boleh, mungkin ukurannya silakan. Akan lebih kecil ya Pak ya. Lebih kecil, tapi ya, harga betul. Lebih ekonomis harga dari Homolomena Thai Constellation. Thai Constellation, ya. Okay. Terus, wah ada Montai. Ada Montai, ada Monpar juga, ada Marmo juga. Ada Marmo juga, ini ya, Montainya ekonomis. Ekonomis, 125.
3 daun. 3 daun. 125.000. Iya, ini yang Montai Jadul ya. Klasik vintage kali apa? Klasik dia, Jadul. Siap. Legend Montai. Ini Mak Monpar. Monpar ya. Monparnya ini kebetulan ada sih, masih ada ininya. Cebres. Iya, cebres. Ini daun paling baru ya. Daun paling baru ya. Sebenarnya semua daun ada, cuma ada cebres kebagian, oh. Makanya ini kita kasih harga ya sesuai lah ya. Berapa? Sesuai. Ini 75.000 saja. 75.000. Heeh. 4 daun. Si monparnya kalau mau keluar mending dicacah aja, Pak. Kalau mau pengin dia keluar jangan taruh dalam aja ya. Oh, iya. Ya. Makin mendem Pak, makin hijau. Jangan ditaruh di dalam, taruh ya di luar. Atau taruh di rumah tetangga boleh. Ya boleh. Boleh. Ini Montai lagi Pak, ini Montai Legend kalau kata Pak Sarga ya. Montai Legendnya di 4 daun, daun paling barunya baru keluar. Ini daun pancing ya? Satu, berarti 3 daun aktif. 3 daun aktif ya. Mantul, berapa Pak? Ini di 200.000. 200.000? 200.000. Oh iya, murcenya si montainya boleh tuh. 200.000 aja. Itu daun barunya juga belum sempurna angkernya ya. Masih belum kebuka banget tuh. Masih labil banget nih. Oh, aduh, ada kayak anak SMP kali apa. Masih labil. Heeh. Jangan ini ya. Naruhnya juga harus hati-hati. Iya, jangan di dalam. Iya, namanya masih labil dia. Ini anturium. Boleh nanti juga di sana ada sih banyak pilihannya. Apa nih anturium? Ini tanduk Perfecta. Perfecta. Mm-mm. Kayaknya Perfecta. Hybrid ya? Ori dia. Ori ya? Ori. Ori seedling tapi. Ini kebetulan dari iya betul. Ori seedling. Anturium tanduk lebih, tanduk Perfecta seedling tapi sudah besar, sudah lumayan keras juga. Warnanya jadi makin tua tuh Pak. Ukuran segini mau dikasih harga berapa Bapak? Ini kita kasih harga di 75 saja. Perfecta. Waduh, 75.000 segini. Ya. Mantap. Ada stok enggak tuh? Biasanya kalau dengar-dengar suara di bawah 100.000 kayaknya banyak, langsung. Banyak. Aman ya? Aman. Terkendali. Siap. Ada Montai. Marmorata. Marmorata. 3 daun nih, Pak. Ya, ini King. Pecah lagi. Wow, cakep. Marmor paling baru, mana daun paling barunya ini ya? Paling baru ini. Iya, betul. Paling barunya ini satu. Ini tricolor nih. Tadinya nih gua apa? Putih ya. Marmorata tricolor 3 daun. Di harga berapa, Pak? 375.000. 375. Iya. 375.000. Karena kebetulan sudah pecah kan daunnya. Sudah ya. Pecah. Terus tricolor juga dia. Cakep, Pak. Tinggal di ini enggak kita hitung dah. Oh, enggak dihitung. Hitung. Kan ini ngeliatnya, Pak. Noh, cakep. Iya. Siap. 375.000 marmorata tricolornya boleh di Japri aja langsung ke pasar gaya Pak ya. Boleh, siap. Silakan. Next. Selain ini kita ada Akeri Sita ya. Tapi variegatanya. Oh, variegata. Variegatanya tapi ngemin ya. Oke, ini daunnya paling baru ya, baru kelihatan ya. Yeah. Kalau biasanya yang udah-udah mendem. Mendem ya, betul. Tapi ini ada sih. Ini ukurannya lumayan besar, ini Pak. Besar, ya. Di harga berapa, Bapak? Ini kita kasih harga samakan saja dengan Perfecta tadi. Berapa 75.000. tuh? 75.000 udah dapat Hokeri Variegata Min. Min, ya. Suita, waduh, Variegata. Sebesar ini. Suita. Ya, Suita. Hokeri Suita Variegata Min. Ya. Siap. Longi Lobatum. Longi Lobatumnya sudah mature, dia sudah berkuping itu. Ini kebetulan sebelah sini enggak ada karena waktu itu saya lupa muter-puter ke jadi ke sini semua. Iya, nunggunya ke satu arah aja nih. Iya. Mau 6 daun di harga? Mau 6 daun di harga 75.000. 75.000 untuk si Longi Lobatumnya. Ada stok enggak? Ini kayaknya panjang banget di kupingnya, Pak. Stok aman banyak. Stoknya aman ya. Aman, siap. Ya. Dia makin juga makin iya makin nanti besar ya. Iya. Jadi kayak dragon. Betul. Oke, dragon versi dietnya Pak, dia ya lebih kurus. Lebih tirus. Lebih tirus. Ini ada berlemak tapi yang daunnya. Daun besar. Daun besar ya. Ini ability KW. Ya. Ability KW. Ya, ya, ya. Berlemak daun besar di harga berapa Pak? Ini. Ayo, gak ada kebetannya tuh Pak. Tuh. Samain aja sih 100.000 juga. 100.000-an aja ya Burlemax Variegata daun besar. Biasanya kalau yang kecil-kecil nunggu segini nih bisa 2-3 tahun nih Pak. Iya, lama betul. Lama betul. Ya. Siap. Langsung aja harga segitu dikasih murah udah dapat daun besar, Pak. Banget,
Siap. Sebelahnya ada apa lagi tuh, Pak? Ini. Golden finger. Golden sow. Wow, besar sekali. Jumbo. Ini kalau makin bule ya. Iya. Daun baru kan? Daun barunya ini ya. Cakep. Berapa ini, Pak? Ini kita kasih di 100.000 saja. Ya ampun, 100.000 sebesar ini. Iya, pot ya sudah kita imbangin sama potnya, jadi tinggal pajang aja. Sudah kita cakep banget udah. Setel sesuai ukuran pohonnya ya. Siap. Ini pasti udah aman juga untuk kirim-kirim keluar kota. Ya. Boleh langsung aja pri. Ya. Siap. Ada berapa, Pak? Ini stok mah aman lah ya, ada lah ya. Kan Bapak ada kira-kira kebunnya tuh berapa hektar, Pak? Di sana lebih kurang Berapa tuh? Enggak terhitung, Pak. Berhektar-hektar isinya tanaman semua tuh, Pak. Ini ya. Anthurium Perfecta juga. Perfecta harganya ya. Sama. Kita yang di display sini ada kebetulan ada 3. Oh, harganya beda-beda. Harganya sama. 100 harganya sama saja. 75.000. 75.000. 75.000-an. Kita sama ratakan. Samain aja udah pokoknya. Ukurannya beda tapi harga kita sama. Jadi kalau main gede mending langsung WhatsApp. Iya. Siap. Bisa langsung pilih yang paling besar kan ya. Siap. Tapi selera ada juga yang enggak senang yang gede-gede, Pak. Nah, disesuaikan ruangannya. Iya. Kalau saya juga memang lebih sukanya yang kecil. Biar apa, Pak? Kuping gajah juga lebih suka yang kecil-kecil. Biar ngerasain Pak ngerawatnya, Pak. Ya, prosesnya. Tuh. Prosesnya yang dicintai. Ini tuh Monstera King. Mon King. 3 daun. 3 daun ruas ya. Pendek ya? Ruasnya pendek ini. Cakep. Ruasnya pendek, ya, betul. Berapa ini? Memang panjang karena dia di pojok. Ya, sudah berapa hari ini dipojokin. Mojokin dengan ngambek. 125. 125.000 untuk Monstera King-nya. Ini cakep buat di ruang tamu juga masih bisa, Pak. Masih aman ya, tidak harus di taman, di tanah. Kalau di tanah ditandur lebih cakep lagi. Lebih cepat pertumbuhannya. Lebih cepat lagi. Ya. Lebih besar lagi yang pastinya. Ya. Siap. Mana tuh, Pak? Oh iya. Tapi dia ngerembetnya kemana? Borsi tapi itu ya. Ini Borsi Giana. Borsi itu juga bisa bolong ya? Bisa. Oh, aku baru tahu. Aku pikir hanya pecah. Kita masuk ke mana lagi nih, Pak? Wow, ada strawberry shake. Philodendron strawberry shake. Daunnya sudah besar banget. Disesuaikan ya harganya karena memang tampilannya ini. Iya, karena memang kurang mencolok. Tapi iya, satu daun juga ada pink itu, Pak. Ada. Berapa ini? Ini 85.000 saja. SS 85.000 cutting deh. Tuh udah akar angin ya. Udah keluar tuh. Kalau di cutting mungkin insyaallah ya, insyaallah. Ya. Biasanya bisa. Sih seperti itu yang sudah-sudah. Yang sudah-sudah ya, di cutting aja. Mumpung murah jadi cuttingnya enak. Udah gondrong-gondrong. Iya tuh, cakep, Pak. Dapat berapa pot lumayan? Ya, mau di satu daun panting, satu daun panting pun jadi. Cuan, Pak. Iya. Jual lagi. Iya. Cuman memang kadang suka memang tangan-tanganan ya. Itu tangannya, tergantung tangannya. Ini tomato pilum. Ini apa ya namanya? Soledad. Soledad. Oke. Soledadnya di harga berapa, Pak? Ini susah kayaknya nyarinya si Soledad ini. Iya, memang masih ini sama si Legend juga dia. Si Legend juga ini berapa? Ini 150. 150.000 aja. Soledadnya stang pendek ya. Aman tuh, cakep, lucu. Siap. Aman semua di sini mah dirawat dia, Pak, sama pasar harga. Iya dong. Ada palem? Palem kuning ini yang mini ya. Palem kuning mini. Iya. Terus enggak bisa gede-gede gitu. Dia paling enggak bisa gede. Jadi emang kecil aja, rumpun ke bawah aja ya, rimbun di bawah nih. Palem kuning di harga berapa nih, Pak? Ini 65.000. 65.000 aja palem kuning mininya. Ini ada 3. Ada 3 rumpun tuh isinya. Isinya 3. Ya, cakep, Pak, cakep. Tinggal ditaruh di tanah. Ya. Dia ngerimbun deh tuh. Ada Black Cardinal. Black Cardinalnya 50.000 Black Cardinal. Iya, kita aja yang punya aja kaget. Iya, maka saya langsung dulu, Pak. Iya. 50.000 udah dapat Black Cardinal. Biasanya yang cimit-cimit ini udah ukuran medium. Stok aman nggak, Pak? Aman di 50.000-an semua. Aman. Siap, boleh. Mau tuh. Yang lebih ekonomis pun? Yang berapa lagi, Pak? Ada yang lebih yang lebih ekonomis lagi di bawah itu ukurannya. Oke, siap. Stangnya pendek loh ya? Stang pendek. Kayak
Kalau black cardinal ori biasanya pendek dan lebih gelap. Iya, betul. Ya, dan lebih tebal juga. Iya. Kalau yang Brazil ada lagi panjang. Ah, lebih. Ya, lebih runcing. Panjang lagi, lebih runcing lagi daunnya. Bentuknya runcing. Oke. Okay. Kita masih yang murci-murci dulu ada ya. Murci-murci dulu boleh, Pak. Ekonomisin aja. Ini ada si Ataba Poinsenya. 50.000. 50.000 tuh udah segini. Ini mah. Oh. Sudah keriting. Lumayan ya? Sudah keriting dia. Cakep nih, Pak. 50.000-an aja ya. Boleh 50.000. Tuh. Next. Ini palem juga. Ini palem apa? Palem wargo. Oh, palem regu ijoan. Ijoan ya. Biasanya nih dia palem ragu nih ya, palem regu. Ya. Oh, Bapak nonton berarti video saya yang kemarin, Pak. Palem ragu. Iya, dia meragukan. Jadi ini palem apa bukan gitu kan? Iya benar, ini palem regu. Palem regu ya. Ijo berapa, ya. Pak? Ini di harga 85. 85.000. Ini palem regunya ini kayaknya isinya banyak banget banyak itu. Banyak banget ya. Cakep, banyak tuh, Pak. Tinggal bisa di, dia bisa cacah nggak sih? Bisa. Bonggol ya? Iya. Bisa cacah bonggol. Walaupun ada akar satu. Bisa. Tapi bisa. Emang dia bandel sih. Kalau ya. Kita sih ya. Iya. Balik lagi ke tangannya, Pak. Kalau saya mah, insya Allah masih insya Allah. Ada apa lagi, Pak? Ring of Fire. Ya, ring of Fire-nya sudah lumayan besar nih. Ini sudah minor juga. Di harga berapa, Pak? Ini 50.000. 50.000 sebesar ini? Iya. Minor juga. Boleh tuh. Stok mah aman lah ya. Aman. Yang taruh di sini yang di display-display ya, aja ya, Pak ya. Display saja karena kita kan sesuaikan dengan lahan. Lahannya. Iya, gitu. Bapak kalau tidak mau riak ya. Kebun kita pindah ke sini. Wassalamualaikum, Pak. Mau dibikin tingkat ya. Ada Rapidophora puberula variegata. Yuk, isinya? Isinya 1, 2... 1, tapi bercabang iya, banyak dia? Iya, bercabang banyak banget. Jadi rimbun di, loh. Cacah juga bingung, Pak. Tinggal satu, apa, dibikin satu pot gitu, isi bisa, satu ya? Bisa. Tapi enggak, aku sih mending begini, Pak, cakep. Iya. Tinggal pajang aja nih. Iya, iya. Berapa, Pak? Ini 65.000. 65.000-an aja. Sama turusnya boleh? Bolehin aja ya. Iya, bolehin ya, aja boleh. Tuh. Nah, mikir boleh, dulu si Bapak teh. Boleh sudah sama. Boleh tuh 65.000 udah sama turusnya. Iya. Ada Sansevieria, ini yang paling tajam, Pak, lidah mertua. Ini mertuanya siapa? Mertuanya ini? Siapa enggak tahu lah ya, Pak. Berapaan nih, Pak? Ini 25.000-an. 25.000-an udah sama potnya tuh lucu, udah tinggal pajang aja sebenarnya. Pakaiin pot putih semua seragam. Udah ya, semua sama ya. Semuanya sama. Tingginya juga sama ya. Tingginya bisa disamakan. Iya, 25-an aja udah pokoknya. 25.000. Gocap 2. Iya. Limpul 50. Terus ada Epip. Oh, bukan ya? Diven saya enggak tahu namanya, Pak. Diven, kalau saya tahunya Diven Zebra. Oh, ini namanya Diven Zebra. Oh. Ada yang bilang juga Diven Suarto. Oh, pokoknya namanya suka-suka lah ya. Warnanya aja yang aku tahu seperti itu. Penampakannya dikasih harga berapa, Pak? Ini 15.000 saja. Ngapa turun, Pak, dari situ 25 dari 15.000? Oh, promo gitu. Karena di bawah. Oh, jadi turun. Oke. 15.000-an aja untuk Diven Bastianya. Ada aman ya stoknya ya. Ini juga boleh bisa di request untuk tanaman vertikal atau taman. Iya, betul. Ada Epipremnum pinatum variegata. Epipremnum. Wow, udah kuning dia daun barunya. Ini pucuk ini padahalnya, cuman iya. Dia karena enggak kepegang jadi turun. Iya, turun lagi. Turun sendiri. Daun paling tua di atas. Nah, ini yang baru-baru nih. Iya, menor banget. Berapa nih, Pak? Ini 50.000 aja. 50.000 aja iya. Untuk si Epipnya ini udah pecah loh. Uh-huh. Udah pecah ini daun baru. Dan paling baru itu ya berarti ya. Iya. Siap. Oke. Terus Bapak ada Charlie juga. Charlie ST 12. Enggak, Calathea Charlie. Si cakep ini yang minor ini. Di harga berapa ini, Pak? Sebesar ini, sebanyak ini di 60.000 aja? Iya, betul. Ini isinya 3 ya. Isi 3? Uh-uh. Oh iya. Calathea mah cepet ya? Cepet ya. Cakep. Ini juga bisa buat tanaman vertikal tuh, lucu. Iya. Dia kan mulai booming sekarang-sekarang ini aku lihat kayaknya. Cakep, Pak. Coraknya biar tetap keluar, tetap teduh. Naruhnya kalau Calathea ya. Oh, kebalikan dari pilo ya? Kalau Calathea di tempat teduh malah makin menor. Iya. Oh, makin aku baru tahu. Makin menor. Makin menor, makin keluar kuningnya ya. Oke.
ada melo, melalon apa? Melo, melodi i, melonon. Meloni i, Pak. Meloni i golden. Mela. Itu nulis juga melanoni. Iya. Meloni i golden. Melano ML Meloni. Meloni i. Meloni. Meloni i golden, Pak. Di harga ada tompelnya tuh. Berapa, Pak? Ini di 145. 145.000 aja si meloninya. Ini boleh, ini lucu loh warnanya. Boleh dia. Stangnya pendek juga. Lucu, golden, ada tompelnya. Cus. Terus ada apa lagi? Itu manjula. Manjula ya. Isi dua ya? Satu. Enggak, satu tapi puter. Ya, oh, muter dia. Ke bawah lagi. Nanti kita mau ke atas ini. Oh, ke atas lagi, turunin lagi udah itu. Oke, daunnya udah mulai membesar. Iya. Sudah mulai memenor juga. Boleh tuh. Di harga berapa, Pak? Ini di harga 85 aja. 85.000. Manjula, manjula ini termasuk daun besar ya? Iya. Sudah lumayan. Biasanya manjula kecil-kecil tuh. Iya. Ukuran 45 cm lah ya. Iya. Siap. Betul. Sama turusnya kan, Pak? Iya dah. Iya dah. Ikhlas enggak? Iya, sama turusnya. Sama turusnya. Soalnya lumayan, Pak, turus juga harganya. Sama turusnya. Kan? Iya. Aduh, apa lagi ini ya? Itu Wali Songo. Apa sih itu, Pak? Randu. Kapuk. Variegata. Pohon kapuk variegata. Pohon kapuk. Kecil. Daunnya dia emang segini terus ya. Gak bisa besar, gak kan? Gak bisa besar. Berapa, Pak? Yang indukannya aja. Gak segitu dananya. Aja. Oh, segini aja. Oke. Okay. Berapa, ini 125. Pak? 125. 125.000. Untuk ukuran 125. Segini? Ya. Ukurannya sama tuh. Yang ini 85 aja. Yang ini 85.000. Karena memang kan udah rimbun yang ini. Ya. Cakep yang ini ya. Juga nih kalau buat dipajang, Pak. Ya. Randu. Ya, penting harus tempat panas kalau ini. Randu. Variegata. Sangrila. Sangrila ya. Ini sama Sangrila. 85.000 kalau itu 85.000. Udah diikat sama kaki. Iya ya. Maaf. Pokoknya dia udah 2 meter kalau dihitung ininya ya. Iya. Siap. Ini fikus. Ini tineke. Tineke. Isi 2 itu anaknya. Ini kayaknya cabang dia di dalam. Oh, di dalam ya. Ada cabangnya. Tinekenya agak-agak kayak ruby nih ya. Iya. Ada merah-merahnya nih, Pak, cakep. Iya, betul. Berapa, Pak? Yang tineke 125 juga. 125.000 isi 2. Isi 2. Warnanya lengkap lagi. Biasanya kan kalau fikus bawahnya daunnya hilang, Pak. Iya, iya. Cuma atasnya doang. Ini masih aman, sehat walafiat ya, Pak, ya. Siap. Sampai daun paling bawah masih ada ya. Aman. Kita masuk ke paket aglo. Oke. Okay. Aglonya mau dipaketin juga? Oh, iya. Sudah kita... Ini lokalan. Lokal ya. Lokalan semua ya, aman semua. Ya. Kalau mau cek akar juga aman. Aman. Ada glow apa, Pak? Ini 50.000 ya, serba 50.000. Serba 50 itu ada suksom. Ini 3 salah satunya ini. Oh, enggak, 1 50 atau 3 50? 3. Paket. Paket. Paket 3. 3 pot ini 50.000. 50.000. Isinya tuh ada suksom, heng-heng. Sama anjak, red anjak. Red anjak. Wow, isi 3 50.000. Biasanya 1 kan 25 35, Pak. Betulnya. Ini 50.000 3. Lagi musimnya paket ya. Oh, lagi musim paket. Iyi. Terus ada embel-embel hemat. Kebetulan nah, paket hemat itu. Sendiri sih ya. Jadi aman ya, Pak, kalau dipaketin ya. Oke, itu apa tuh, Pak? Yang ini sama 50.000 juga. Itu red apa tuh? Suksom batik. Heeh. Splash sama red Anita. Red Anita. Ini suksom batik. Ya. Splash yang mana saya yang kurang saya paham. Pun begitu. Ya begitulah ya. Pokoknya ya, untuk aglo ada splash Red Anita dan suksom batik. Ya, di betul. 3 tanaman ini 50.000 aja. Ribu, siap. Ya. Paket selanjutnya ada. Ini yang 2 50.000 2 karena oh, dia lumayan rare ya, ya. Bidadari sama red eksotik. Ya. Red eksotiknya aja udah lumayan, Pak. Ya, bidadari yang ini red eksotik kayak gini di harga 50.000 2 pot ini ya, Pak. Pot iya. Siap, sama yang ini red sunset sama banana sama. Ramona ya. Dua okay, plan dua gitu. Plan boleh 50.000. Nah, kalau Rinjani sendiri kenapa itu, Pak? Ini masih susah kalau kita masukin ke paket ya, kebetulan ya. Kebetulan belum emang masih dianya. Masih sultan, Pak, mohon maaf, Pak, harganya dianya, di atas berapaan nih si Rinjani, Pak? Ada dua pilihan ya. Ini yang 75.000. Iya. Tiga daun. Ini satu daun pancing mau daun tiga. Pancing ini ya? Ya, oh, ini yang udah aktif.
Ini 110. 110.000. 110.000. Siap. Untuk si Rinjani yang masih lumayan harganya dikasih ekonomisan, ekonomis aja sama Bapak. Banget. Lokalan pula. Lokal pula. Bukan lagi. Bukan main. Bukan main. Apalagi tuh Pak. Di Emerald. 50.000-an nih. 50.000 tiga lagi. Oh, ya. Emerald, Frozen dan Zebra. Mm-hmm. Ini Zebra. Iya, ini Zebra. Ini Emerald. Emerald. Ini Frozen. Di harga 50.000 aja dapat 3. Langsung screenshot aja Besti, biar langsung nanti dipaketin sama Pak Sarga ke rumah kamu. Tapi transfer dulu. Biasanya gitu, Pak. Sepertinya ya. Itulah. Ada lagi Suksom, Frozen sama Red Exotic. Ini Frozen. Yeah. Ini Red Exotic, ini Suksom. Suksom. Heeh. 50.000 juga. Oke, okay, screenshot aja. 50.000-an coba udah dapat 3. Terus lagi. Ada paketnya itu lagi, ada yang lumayan besar ukurannya. Ada tricolor. Bukan tricolor ini. Bukan. Ini ada Red Anja, Red Exotic sama Splash. Splash. Oh, ini Splash berat nih. Red Anja ini. Red Anja, ya. Ini Red Exo. Oke, okay, 50.000. 50.000 juga dapat 3. Ya. Oke, okay, sebelahnya ini lagi. Ini kebetulan dapat 2 ya, yang 50-nya paket juga. Tapi kita kasih 2 saja karena ini satu pot ada yang isinya berapa? 3 ID. 3 ID di dalam satu ini, pot. Ya, itu dalam apa satu isinya? Red Anja, Heng Heng sama Red Legacy. Sama kenapa bisa nyatu? Iya, ini dia masih pingin bareng-bareng bersama ini. Tidak mau dipisahkan. Ini pun sama nih. Isi mal 2 pohon. Juga. Ini 50.000 tapi. Isi 5 jadinya, Pak? 5. Ah, 5 pohon tuh. Boleh. 5 pohon. Boleh, nanti di akarnya dia bisa dipisahin tuh. Bisa, kan ada papuma juga ya? Iya. Ada papumanya juga, ada frozennya juga, ada legacy-nya juga. Terus Red Anja dan Heng Heng. Siap, 50.000 aja. Untung 10.000-an. 10.000 ya Allah, Pak. Nasi Padang juga enggak dapat. Dapat ya. Gak dapet. Terus ini satuan tapi sudah jadi ya. Ini paketnya udah habis tadi. Ini si tembaga Monfori. Masuknya Kocin. Kocin tembaga Monfori di harga 45.000 aja. Boleh tuh. Ini cakep, udah lumayan mutasi. Tinggal nunggu diganti pot. Cakep deh pot. Gitu, ganti putih aja tuh potnya. Yogap apa lagi ya? Oh, yogap lagi. Aduh, yogapnya udah berapa? Ini kita ada yang sudah diyogapin. Sudah diyogapin si bidadarinya. Bidadari. Tuh, bidadarinya sudah cakep, di harga berapa, Pak? 90.000. Enggak nyampe 100.000. Enggak nyampe ya. Si bidadarinya lokalan di 90.000. Bawa deh tuh. Kalau biasa kalau aglo kirim bisa sama potnya. Sama potnya. Aman. Ya, siap. Sudah. Sudah sedemikian rupa, secantik rupanya gitu. Terus kita masuk kuping gajah nih Pak, saya udah nggak sabar nih Pak, kayaknya aneh-aneh nih kuping gajahnya. Anakan atau yang sudah? Terserah Bapak, enaknya gimana? Yang siap pajang deh kayaknya. Yang siap pajang dulu, itu hybrid-hybrid apa? Hofmani X Dress Larry. Ini Hofmani. Hofmani apa nih? Hofmani yang ori sih kita dapetnya. Oh, ori ya? Iya, kalau ini yang dress-nya ini. Oh, seratnya ya beda ya? Dia langsung ini, daun paling tua dia pun langsung, ya dress-nya banget ya. Ciri khas dress-nya kan kupingnya langsung nyatu. Nah, kalau yang ini kan Hofmani dia. Hofmani kupingnya ya, sini nih. Dia nggak nyatu. Iya, betul. Jadi ada dua pilihan nih, Hofmani-nya X Dress Larry-nya atau Hofmani ori-nya. Ukuran mah sama. Harganya sama. Iya, kebetulan sama. Jadi sesuai selera aja mau yang mana, di harga berapa nih, Pak? 120.000. 120.000. Boleh pilih ya. Ukuran daun mah sama. Kebetulan bukan ini sih ya, karena tanian sendiri jadi ya harganya bisa dimusyawarahkan. Iya, lagi si Bapak. Bisa dikondisikan. Siap 86. Ini apa, Pak? Lucu banget. Ini sama nih, ori juga dress layer. Ini ini ya ori. Iya. Ini ori nih, di dress layer-nya nih. Berapa nih, Pak? Ini kebetulan yang masih ori jadi. Yang ori-ori biasanya agak ya, mahal, Pak. Mahal sih enggak ya sesuai. Enggak mahal sih, cuman emang menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Berapa, Pak? Ini 250.000. Dress Larry ori. Bonggol ya.
Ini ya bonggol betul. Bonggol Pak. Bonggol. Seratnya sama warnanya beda. Hmm. Cakep, mulus. Originale coklat. Sebelahnya ada si Red Steam. Bukan. Ini kristal itu. Kristalinum? Tiger, ha. Oh, Tiger. Silver Tiger. Ini hybrid ya. Hybrid ya. Mm-hmm. Ini daun barunya lucu. Aku melihat daun barunya aku pikir Red Steam. Bukan, tahu Red Steam dia ada maniknya. Iya, maniknya merah dia. Ada genusnya. Mm-hmm. Berapa nih, Pak? Ini 120.000 juga. 120.000. Yang dress Larry. Apa namanya tadi lupa Pak aku? Silver. Ini kristalinum. Kristalinum. Silver Tiger. Disilang sama Ayo. Dress Larry. Dress Larry 125.000. Mm-hmm. Kalau suruh ngafalin anthurium kuping gajah aku nyerah Pak. Iya. Ini ada bawa anak lagi. Oh, iya. Bawa anak baru. Mm-hmm. Okay. Pohon sudah. Pohonnya sudah. Ini. Dorayaki ori. Ini yang ori dorayaki. Wow. Lucu. Original gitu. Original. Berapa nih, Pak? Ini 200.000. 200.000 aja dorayaki si dorayaki orinya. Mm-hmm. Udah jarang yang warnanya udah masih hitam-hitam gitu, Pak. Biasanya udah hijau biasa. Karena yang ori memang gitu lebih dominan hijau dia. Hijaunya makanya iya. Dan seratnya keluar ya. Iya betul. Oke, okay. Sebelahnya Pak. Ini hybrid lagi. Hybrid apa nih? Ini kristal dakom. Mm-hmm. Yang gelap. Kristalinum dakom. Mm-hmm. Di harga berapa? Ini 125. 125.000 saja. 125. Boleh dibawa pulang tuh. Mulus semua kayaknya daun Pak. Mulus ya. Mulus semua daunnya. Uh-huh. Boleh ini dikirim. Jual jual dakom ya. Dark form ya yang dijual nanti tapi makin kan besar makin ngedark ya Pak, makin gelap ya Pak. Makin gelap betul ya. Siap, ya, boleh gelap, tuh. Gelap. Untuk varian kuping gajah kayaknya nggak banyak stok, jadi kalau mau langsung japri ya Pak ya. Betul. Siap. Ya. Limited stock. Ada red kristalinum? Ya. Daun barunya bagus banget. Betul. Cakep. Red kristalnya. Keluar ya. Keluar ya. Ya ada sinusnya. Iya, sinus merah, serat merah berapa nih Pak? Ini 150.000. 150.000 yang belum punya red kristalinum. Iya. Yang begini nih ada sinusnya. Mm-hmm. Boleh nih 125.000 aja. Ya sama yogapnya tuh. Sudah sama yogap. Sama yogap. Iya ada green mamba. Green mambanya kayaknya hybrid nih, warnanya kok beda dia. Iya. Agak-agak iya, golden. Hybrid, Hybrid dia, green mambanya cakep banget ini. Di harga berapa Pak? Ini 100.000. 100.000 aja ya. Yang mulai redup-redup green mamba susah dicari. Ada nih tapi warnanya golden cakep. Iya. 100.000 aja. Cuma ada satu. Ada lagi sih. Oh, ada. Di belakang. Oke, aman lah ya. Aman. Ada apa nih, Pak? Forgetti. Forgetti Warokwanum. Papi Warokwanum. Ada papi laminum dan Warokwanumnya. Ya, hybrid cakep. Mm-hmm. Panjang. Berapa Pak? Warok. Ini 150. 150.000 aja. 150. Boleh nih si warok ex papinya. Kayak nggak agak ngemangkok gitu. Iya, heeh. Ya. Bawaan dari papinya. Papi laminum ngemangkok ya? Iya, lebih cenderung ke papi. Oh. Terus ada kristalinum. Ini yang mutan. Mutan. Heeh. Cakep amat. Mutasi dan nero. Dia panjang, panjang ya. Panjang terus ya. Kalau udah apa nih mature-nya kayak gini nantinya nih. Dia mutasi sendiri loh. Mutasi mandiri. Sendiri, iya. Berapa kalau Pak? Ini kan masih jarang ini kanan kirinya. Nanti dia seperti begini ini. Ya. Oh. Berapa nih Pak? Ini 150. 150.000 aja. Jarang ada. Jarang. Jarang dengar juga. Kalau. Jarang dengar. Soalnya nama mutan tuh agak-agak menyeramkan Pak. Agak-agak apa? Ingatnya kayak X-Men gitu Pak. Mutan. Terus ini ada hybrid yang biasa ya. Kristalinum hybrid. Oke. Okay. Yang hybridnya. Berapa Pak? Ini 75.000 saja. 75.000 aja. Boleh 75. Tuh. Daun baru cakep ya. Cakep. Siap. 75. Terus next ada hybrid lagi dari Kristal Dresleri Dakom. Oh, Kristalinum X Dresleri Dakom. Dia lebih warnanya gelap semua. Seratnya beda ya? Iya. Wah, dress Larry, ininya dark kristal, terus dark form. Berapa nih Pak? Ini 75.
kena masih satu daun. Uh-huh. Tapi mau bonggol aman ya? Aman. Itu udah ada. Ini daun aktif ya, bukan daun mati. Ini daun aktif ya? Aktif, pucukan. Pucukan atas. Mm-hmm. Siap. Ini juga jarang tuh, walaupun Dresleri, dark foam-nya belum kelihatan, tapi udah lumayan. Ini ada Starbuck. Bukan. Ini varian Delta. Delta aja. Force. Variannya. Varian Delta Force. Di harga? Ini 150. 150.000. 150.000. Oke, cuma ada satu ya, Pak? Ada satu. Ada banyak sih sebenarnya. Ada aman ya? Tapi untuk Delta Force. Anak-anaknya. Masih anak-anak. Masih anak-anak. Masih labil. Masih labil. Ini belum kita pajang. Ini ada apa nih, Pak? Ini kristalinum. Oh, variegata. Wow. Sobat biru aja yang menilai. Oh, sobat biru. Kenapa sobat biru, sobat hijau? Kenapa jadi biru? Sobat hijau. Iya. Tuh, enggak mau bilang variegata. Coba dilihat saya juga aja. Saya enggak mau bilang variegata. Takut salah ya, tapi memang variegata. Aku juga takut diomelin lagi nih, Pak. Iya. Berapa nih, Pak? Sedikit par. Berapa? Ini 250. 250.000. Jadi lihat sendiri deh kalau menurut aku ya. Ya begitulah. Takut salah ngomong aku, Pak. Iya. Juga gak mau ngejat. Bapak berarti penonton setia memang nih, dibacain komennya loh. Aku sering diomel-omelin. Ngintip saya. Ngintip Bapak nih. Ini apa nih, Pak? Red. Sama red kristalinum juga. Tapi yang hybrid ya, tapi masih enggak lari kok ada. Masih ada. Sinusnya masih ada. Sinusnya. Kayak ada itunya yang bulat apa, Pak? Dia ada ke red gunsal juga. Mm-mm. Red gunsal. Red gunsal ya. Iya. Berapa nih, Pak? Cuman kalau red gunsal dia kan lebih berotot. Iya, berotot, bulatnya. Ini 100.000 saja. 100.000 aja boleh bawa pulang. Ini daun besar ya. Ini daun banyak. Ini daun besar loh. 100.000 mah murah. Murce. 4 daun. Siap. Lanjut. Kita yang ke ekonomi. Ekonomisan tapi juga lumayan itu, Pak, anak-anaknya. Mau ke pilihnya atau pilo? Pilo dulu boleh. Kita refreshing dulu deh yang warna pink-pink tuh, Pak. Ada yang pink-pink, ada yang itu apa? Di color simpen aja deh. Kenapa? Kasihan. Kenapa? Oh, kasihan. Oke. Okay. Iya. Amidrium. Variegata di harga? Ini 30.000. 30.000 aja. Ya daunnya keriting terus. Keriting emang kan amidrium, Pak. Soalnya kita punya yang jadinya enggak gitu. Mulusnya gini. Oh, kan enggak keriting. Ini keriting. Iya. Warnanya juga beda, putihnya kalau yang keriting lebih putih ya. Iya. Oke. Okay. Ada obliqua. Obliqua pada waktunya saya beli satu daun 10 juta, Bapak. Iya. Sekarang Bapak jual berapa? 55. Kakak yang nyebut ya. Saya enggak mau nyebut. 55.000 dong 4 daun, Pak. 55.000 ya. Oh, ya udahlah dapat obliqua 55.000 sekarang ya. Nikmati enak banget nih ya pecinta tanaman hias yang sekarang-sekarang ini. Bersyukurlah. Sekarang aja ya. Ada si Pepe. Pepe Pink Princess. Black, ini yang black cherry ya? Black cherry. Berapa nih, Pak? Di harga 30 juga. 30 ribuan sama yang Pepe biasa. Yang ini. Pepe pun sama. 30.000 juga. Ini 30.000 juga. Kalau Pepe ini kebetulan kita enggak masukin ke paket karena coraknya kan ya kita. Ya, betul. Aku juga lihat coraknya. Ini yang bendera. Bagus, semuanya, Pak, cakep. Semua daun ada ngeping semua. Iya, betul. Ada violin variegata, Pak. Violin. 85 untuk violinnya. Ini daun aktif. Daun aktif, ya. Oke, okay. Di 85.000 aja violin variegatanya. Siap pajang, cakep, Pak. Minor. 85. Minor. Ini SS banget. Yang paling baby tapi minor juga itu. Ini daun aktif dua-duanya. Daun aktif, ya. Berapa, Pak? 65.000. SS 65.000. 60 malah tuh. Oh, Bapak nambahin goceng nih. Wah, 60 apa 55? 65. 60.000. 60.000 SS-nya. Siap. Ini cuma satu kan? Kalau banyak habis, Pak. SS 60.000, Pak. Yang baby kita keluarin satu saja. Satu aja. Ini biar penasaran deh lo. Iya. Nanti kalau ada yang mau lagi boleh di request aja. Di mana? Di mana tuh, Pak? Anak-anaknya Bapak boleh di situ biar enggak backlight. Nah, saya jadi bisa nender, Pak. Oh iya. Nah, itu apa? Hybrid Dresleri X Dora. X Dora, ya. Ada 5 daun, 5 daun. Berapa, Pak? Ini di harga 80.000. 80.000 aja. Dora Yaki X Dresleri. Iya. Cakep.
Boleh tuh. Kecil-kecil itu juga cabai rawit itu cakep gedenya, Pak. Ya, menang di dress layer sih memang. Iya. Ini ada kristal Dora. Dorayaki sama kristalinom. Ya. Dorayakinya masih ada aja, Pak. Ya. Iya. Doraya masih bulat. Apa nih, Pak? Ini 75.000 malah. 75.000-an? Heeh. 75.000. Cakep. Punya apa aja. Menang serapa, Ben. Lumayan lah ini besarnya, iya. Itu rimbunnya gitu. Iya. Oke. Okay. Untuk satu ukuran sama itu. Oke. Okay. Harganya beda. Ada baluanum? Hmm, baluanum kebetulan saya sendiri di sini anturium. Anturium baluanum nih di harga 60.000 aja. Nyempil dia di situ sendiri, iya, di antara teman-temannya. Sudah nggak kebagian. Kagak ada temennya, boleh iya. Di 60.000 aja ya. Siap, ada apa lagi, Pak? Ada pisang. Pisang apa sih ini, Pak? Pisang varigata kuning. Bukan heliconia. Bukan, bukan. Beda ya? Beda. Ini varigatanya putih deh kalau nggak salah kemarin saya lihat indukannya. Oh, iya, Ding. Okay. Iya. Varigata putih. Berapa, Pak? 75.000. 75.000 tetap masuknya musae ya. Musae. Ya, betul ya. Musae. Musae ae. Ada watermelon. Watermelon yang varigata. Ini varigatanya lucu. Coba kalau gini semua tuh. Ya. Gosong, Pak. Enggak ada hijaunya. Ini mau keluar lagi, putih lagi gitu. Ya, sedan baru ya. Oh iya. Berapa ini, Pak? Ini 75. 75.000 si watermelon varigata. Watermelonnya. Siap. Ada itu aku lihat stingray. Stingray apa Ferrari? Itu ini belum itu. Oh, itu dulu. Ada saudara kembar 2. Apa ini varigata ya? Par iya tuh ada HU-nya. Enggak mau ya, takut salah ya, Pak. Kristalinum XHU ya, pokoknya dilihat dari penampakannya ada kelainan lah ya, kalau kita bilangnya kelainan lah. Sobat tiga semua. Berapa ini, Pak? Kita harganya kita sama ratakan. 350.000. 350.000. 350.000 ini kristalinum XHU kelainan, takutnya kalau bilang varigata belum kelihatan ya. Tapi sudah kelihatan menurut saya. Mohon maaf kalau saya salah. Silakan bisa dicek. Dicek aja. Cek langsung. Terus ada stingray. Ini susah loh carinya, Pak. Ferrari nah, ini. Kalau dulu Ferrari saja sebutnya ya. Kalau sekarang stingray. Stingray AK. AKA Ferrari. Ya. Oke, okay. Mau 3 daun. Ini harga 750.000. Masih rare item juga. Aku juga belum banyak ketemu. Aku pengen lihat indukannya malah. Ada nggak, Pak? Indukannya ada, cuman nggak di sini ya. Nggak di sini. Iya. Aku pengen indukan benar-benar udah jadi plek. Oh, cakep banget itu. Ya belah-belah. Iya, dan lebih tebel kan? Iya. Ada apa nih, Pak? Clavigerum. Bener nggak sih? Loh. Ini kuping gajah. Papi Forgetti ini. Salah pot. Salah kebetan ini. Salah kebetan ini. Iya, betul. Ini Papi Forgetti. Ini di harga 125. 125.000. Papilaminum X Forgetti I. Biasaan banget ya. Apa harga tuh? Mah inget ya. Harga mah inget. Namanya juga duit, Pak. Seller gitu biasanya. Oh, begitu. Enggak seller aja ibu-ibu apa lagi. Ketularan sih. Ketularan dari mana? Mah, basicnya kan bukan. Bukan ini ya. Iya, basic saya lain kayak jadi. Iya, ketularan. Baru ini Clarinervium, tapi kan Queen ya, Queen ya. Clarinervium ya, tapi sudah indukan karena sudah bermanggar. Ini keriting-keriting ininya, pinggiran daunnya. Iya. Di harga berapa nih, Pak? Ini 80. Ribu. Ribu. 80.000. 80.000. Ini sudah indukan loh. Sudah. Bisa disemai. Buahnya. Ya tinggal ini bisa sih udah bisa dimakan. Udah. Cakep. Sudah enggak bakalan kering lagi ya, kalau udah kering gini. Ini sih udah 2-3 kali. Biasanya kalau yang pertama kan memang agak susah ya. Yang kedua dan yang ketiga biasanya berhasil. Ini apa, Pak? Radikan Pikachu. Pikachu-nya di harga 75.000 aja. Ini juga jarang, Pak. Jarang. Si Pikachu ini. Jarang aku... yang cari atau jarang yang nanya? Ini jarang yang cari, jadi nggak ada yang nanya. Iya, pokoknya begitu. Ini ada Mickey Mouse. Anturin bunga ya? Ya, anturin bunga. Berapa, Pak? Ini sebenarnya juga semang-semang apa gitu, cebres-cebres gimana gitu ya, Pak ya. Berapa, Pak? Ini 75.000. 75.000 aja. 75. Mau bilang varigata takut nih, Bapak ya.
takutnya anu ya. Takutnya nyerang. Enggak sih ya, orang netizen mah baik hati semua, Bapak. Ini apa, Pak? Ini dorayaki silver. Dorayaki silvernya. Nah, ada begitunya. Berapa, Pak? Enggak jadi. Kenapa? Kenapa? Enggak. Enggak jadi disimpan dulu, kasihan. Masih baby banget soalnya. Aduh, si Bapak. Nah, aja kita lanjut ke Kabita Papi Legend. Papi Legend. Ini Papi Legend-nya sudah ini udah aman ya. Aman. Berapa, Pak? Ini di 75.000. 75.000-an aja. Papi Legend itu lumayan loh, Pak. Masih lumayan loh. Kebetulan ini sendiri sih saya ya. Jadi aman ya kalau dikasih murah juga ya. Aman. Siap. Kenapa sih, Pak? Itu gelombang cintanya nggak mau dijual, ya udah deh. Ini. Oke. Ini Dress Larry of Money. Dress Larry of Money. Red Sinus. Ya, atau manik merah. Berapa, Pak? Sama 75 juga. 75.000-an aja udah. Pokoknya dikasih murca. Nah, ini bilang ada kan yang gelombang cintanya. Iya, ini kan malah lebih cimit-cimit dari itu, Pak. Tapi lebih. Lebih aman. Iya. Okay, aman sih, sama cuman lebih ngeroset ini. Okay, ya. Warnanya juga lebih menor ya. Iya, betul. Gelombang cinta variegata di harga? Ini variegata putih 125. 125.000. Parputihnya yang stabil tuh. Iya. Ini ada dorayaki. Yang ori yang ekonomisnya. Ini ekonomis, walaupun ya, ekonomis tadi, juga gede, Pak. Kalau tadi kan yang 4 daun, ini 2 daun. Ini kan 4 daun 200.000. Yang 2 daun 150.000. Iya. Oke. Okay. Ekonomis kok. Lumayan, soalnya dia sudah malah lebih tebel ya, lebih kaku. Terus ada apa lagi, Pak? Ini Fort Sherman. Ori. Ini hybrid. Hybrid ya, hybrid, tapi ya, udah aman kok itu. Aman ya. Fort Sherman-nya sudah kelihatan. Di harga berapa? 50.000 aja. Iya. Siap. Sebelahnya ada King Clary, bukan King Nasar ya, Pak ya. Entar jadi seperti mati lampu kita, Pak. Hmm. King Clary Nervium-nya di harga ini 100.000. 100.000-an aja sudah bermanggar, tapi manggar tapi pertama ini, kayaknya belum bisa disemai ya. Biasanya kita tunggu manggar kedua. Kalah dulu. Iya. Nah, sebelahnya depannya ding ada. Ini Red Crystallinum yang ekonomisnya tadi kan yang besar. Ini ya, ekonomisnya nih. Ekonomis. Di harga berapa nih, Pak? Ini 75. 75.000 aja. 50 boleh. Aja deh. Diturunin aja. Ya. 50.000 aja deh untuk sirat kristalinumnya yang ekonomis, versi ekonomis sama yang besar juga ada stoknya. Iya. Siap. Terus kita ke sebelah sini ada anturiuman juga. Ini anturium semua ya, Pak ya? Iya. Oke, anturiumnya kita mulai dari baluanum deh, Pak. Baluanumnya ukuran lebih besar dari yang tadi ya. Untuk ukurannya size-nya aja. Tapi jumlah daun kalah ini ya. Cuman size-nya menang. Oh iya, 3 daun. Dia kayak golden tapi enggak ya? Enggak. Emang agak semu-semu. Emang agak semu-semu golden ya. Berapa, Pak? Ini di 75. 75.000-an. Kalau yang sebelumnya 60 ya. Lumayan ya. 75.000 aja bedanya 15.000. Siap. Selanjutnya ada mawar. Mawar ijoan juga lumayan itu. Cemani mawar. Cemani mawar di harga 100.000. 100.000 aja. 100.000 aja si cemani mawarnya udah roset tuh. Sudah roset, cakep, tinggal pajang. Siap, depannya lagi ada Hokeria. Ini Hokeri Polkadot. Polkadot. Ini udah mulai stabil untuk daun-daun 3 daun terakhirnya. Ini bahkan malah ini dua pohon. Dua tunas. Iya, ini pohon baru ini. Mana? Beda, makanya kok rosetannya enggak. Ini kelihatan apa nih? Calon daun barunya tuh. Kok dua tunas ini ya? Uh-huh. Iya. Enggak kelihatan. Polkadot. Berapa, Pak? Ini 250. 250.000 aja dua tunas roset. Langsung pajang aja. Iya. Siap. Sebelahnya ada gelombang. Nah, ini udah stabil. Ini putih yang kan. Min. Ngemin, Dia ngemin. Ngemin apa ngeplus ini? Gimana, Pak? Min dan plus? Iya, dia ngemin. Ngemin, Berapa, Pak? Ini di 175. 175.000-an aja. Ukuran lumayan lah ya. Lumayan. Untuk kirim-kirim luar kota mah aman dia. Kuat-kuat aja. 7 daun. Aman. Depannya banyak. Apa namanya? Jemani Merapi. Variegata.
Variegata ya. Berapa, ini Pak? Ini ada dapat 2 pohon. 2 pohon. Heeh. 75 ribuan. 75 ribu? Heeh. Sama. 45 yang satu. Oh, yang ini 45 ribu. Mm-hmm. Tapi sama-sama variegata kan? Sama. Oke. Okay. Terus ke sebelahnya. Clavigerum, Pak. Clavigerum. Gerum apa jerum? Clavigerum. Oh, ya, tapi itu sudah mature, udah ini nih, Pak. Udah mecah-mecah. Terah-terah kehidupan. Iya. Heeh. 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu. Mm-hmm. Kalau jadi variegata, jackpot loh, Pak. Jackpot. Ya. Udah belum ada yang punya itu. Ya nanti jackpot ya, betul. Iya, kalau dia kan nggak pantas nanti ganti pot yang baru itu jadi jackpot. Potnya. Iya aja udah. Iya. Ini ada apa, Pak? Corong variegata. Sama enggak kita enggak bisa. Corong cebres. Berapaan, Pak? Ya, gitu ya. Berapa tuh? Ini 150. 150 ribuan untuk si corong variegata lah udah. Itu kok yang salah yang tulis kebetan lah, nanti kalau mau nyalain ya jangan nyalain akunya udah. Ini ada kobra batik variegata. Ini 80. 80 ribu. Ah, 85 ribu aja. Ini udah besar ya ukurannya ya. Jadi lumayan lah tuh. Tinggal pajang udah, tinggal ganti pot. Ini sama juga bisa jackpot ini entar. Bisa jackpot. Ngejack, ngepot. Iya. Ini bijor. Eh, corong ya, corong biasa yang hijauan tapi stang pendek. Di harga berapa nih? Corong minyak. Corong minyak. Ini 75 ribu. 75 ribuan. Kalau yang kan tadi 150. Karena harganya itu kan cebresnya itu. Ya bolehlah. Selera. Daun, sesuaikan ya, keadaan dompet ya. Anda. Kan sobat hijau semua ya. Sobat hijau. Ya. Ini apa? Ini kobra kompakta. Kobra kompakta itu yang katalog ya. Berapa, Pak? Katalognya kompakta ini di 60 ribu. 60 ribu. 60 ribu. Siap. Terus tanduk apa ini? Kompakta juga. Kompakta juga. Ini 60 ribu saja. 60 ribu si tanduknya yang ukuran ini, karena ada ukuran yang di atasnya dia nih. Ada. Mana tuh, Pak, yang atasnya dia? Ada di sana. Di oh, kirain di sini. Ya. Kalau ada ya, nanti boleh japri aja ya. Boleh. Siap. Terus ada radikan yang keraton, ini yang keraton ya, beda sama radikan yang biasa ya. Iya, kalau yang radikan biasa kan dia lebih lebar, lebih apa? Kecil terus dia manjang, lebih panjang, batangnya pun merah. Dia kalau yang ini batang tuanya dia hijau. Nanti berubah jadi hijau. Oke, aku baru tahu. Terus gerigi juga kan kalau yang itu enggak ada geriginya dia. Ini batangnya bergerigi. Terus tekstur daunnya pun ini lebih tebal. Lebih tebal. Lebih tebal. Bisa buat tadangan air tuh pakai, Pak. Bisa, iya. Berapa, masih Pak? Nempel bonggol. Bonggolan loh ini, radikan skaton. Ini 125. 125 ribu aja. Dan jarang juga aku lihat yang sebesar ini radikan skatonnya. Siap. Ada berapa, Pak? Lumayan lah ya untuk stoknya ada. Nanti stok tanya aja. Stok ada. Terus stok lagi grandpa. Grandpa. Grandpa ekonomis. Ekonomis di harga 75 saja. Itu 100 ribu, Pak. Saya salah kebetannya. Oke, 75 ribu aja grandpanya yang 2 daun. Yang 2 daun 50 ribu. 50 ribu saja boleh dipilih. Ini udah ekonomis sekali, banget, ya. Banget. Ini itu tanduk. Perfecta masih dia. Perfecta sama ya. Ini perfecta, ya. Oh ini ya. Ya. Oke, okay. Yang ini berapa? Nah, kan gak ada kebetannya. 125. Di bawahnya ini. Itu kan tanduk 45. Ini perfecta. Ini yang kemarin 85. 85 ribu. Yang ukuran segini. Perfecta, ya. Oke, siap. 85. Ya nanti jangan kaget kalau yang ukurannya besar. Beda kok harga. Kalau yang besar kok lebih murah. Lebih murah, nah, gitu ya, jangan kaget. Ya udah dikagetin dari awal. Gimana sih, Bapak? Karena kan jadi nanya itu. Saya. Kalau itu kan beda ya. Anuan sendiri. Oke, okay. Gitu. Ini ada Black Beauty. Bukan. Bukan. Apa dong? Burgundy. Oke, Burgundy dia keriting ya. Kalau Black Beauty kan lurus. Dia keriting-keriting nih agak lebar juga ya. Untuk Burgundy di harga berapa, Pak? Golden juga. Kan? Golden.
Apanya? Semunya. Oh, semu golden. Oh. Makanya saya nyari goldennya di mana, Pak? Kan kalau ada emas-emasnya saya bisa jual gitu. Ini Rp150.000. Burgundy-nya? Boleh tuh. Jarang tuh burgundy-nya? Jarang banget. Aja. Varigata lagi. Ada ya. Kalau ada mah cakep, ada. Pak. Ini apa? Super Bowl. Seedling. Jadi ya. Pasti makanya seedling panjang dia kok daunnya. Berapa, Pak? Ini 165. 165.000 untuk Super Bowl-nya? Ya. Boleh, udah roset tuh cakep. Siap. Terus ada Eka mangkok. Mangkok apa ini? Eka Esmeralda Cobra. Waduh. Varian. Oh, Esmeralda. Aku baru tahu Eka. Baru tahu ya? Baru tahu, benar. Apa Pak namanya, Pak? Juga sama ya. Ya, jadi saya kasih tahu ya. Mangkok apa? Biar pada tahu, saya kasih tahu. Jangan tempenya. Saya udah tahu gitu. Mangkok Eka Esmeralda Cobra. Cobra. Oh. Esmeralda okay. Cobra. Tuh. Namanya mangkok Eka. Iya. Berapa ini nih, Pak? 50.000. 50.000 aja sih Eka Esmeralda. Itu cakep ya namanya. Kalah saya. Kalau Eka doang udah umum kan. Iya. Ya. Padahal sebenarnya ada nama aslinya kasih. Apalagi ya. Eka Gustiana. Nah, iya. Siapa itu? maaf kalau kesebut. Ada jemani apa nih, Pak? Ini jemani Black Beauty. Black Beauty ini. Jemani Black Beauty. Jemani Black Beauty. Di harga berapa, Pak? Rp95.000. Rp95.000 aja. Iya. Gercepin aja. Lagi naik daun dia. Ini. Lagi booming kayaknya dia nih. Ini teksturnya beda jemani tapi batangnya daunnya sama batangnya dia Black Beauty. Siap. Terus ada mangkok Eka lagi tapi ukur sama harganya juga ya. Lebih banyak tapi harga beda. Beda ya? Harga beda. Berapa ini, Pak? 65. Ini 65.000. Yang tadi 50.000. Oke, beda 15.000 ya. Ini lebih besar dan lebih rimbun ya. Lebih ini menang 2 daun, kalau yang tadi 5 daun. Siap. Depannya ini ada seedling juga apanya? Super Bowl. Super Bowl juga. Tapi seedling kan sama seedling kayak tadi, tapi ukurannya lebih kecil. Ya, berapa nih, Pak? Ini 125. 125.000. 125. Segini nih udah roset loh. Cakep loh, Pak. Tuh, kita bedakan ya. Tuh, ini kalau 165. Besar berarti bisa ngemangkok lagi nanti gedenya? Bisa, iya. Oh, bisa. Oke, okay. Super Bowl. Ini kalau udah makin gede super mega bintang gitu. Iya, iya. Ada ya, tanduk. Ya. Ada ora ya kan? Iya. Tanduk 45. Tanduk 45 ini 125. 125.000. Ini udah jadi lumayan ngenanduk sudah mulai melengkung. Iya. Ya. 125 aja. Jerudum. Itu yang kecil-kecil lucu apa itu? Curly. Oh, curly, mangkok curly. Curly 100.000. 100.000-an aja sudah berotot tuh, Pak? Sudah ya. Sudah, dia nge-gym kayaknya nih. Rajin kayaknya nih anak-anak adik Rai. Sebelahnya tuh apa, Pak? Ini ada Supernova. Supernova Golden? Bukan ya. Apa? Ya. Kalau dari kacamata kakak mungkin ya Golden. Saya nggak pakai kacamata. Iya. Ini kalau Supernova yang normal umumnya kan seperti ini nih, daunnya lebar ya. Ini kebetulan mutasi. Dia mutasi ya. Daunnya kecil terus, ini udah 4 daun kan. Tapi daunnya kecil terus. Ya, biasa mutasi yang merubah daun menjadi ramping namanya mutasi. Ya, mutasi. Kris tata, Pak. Iya, itulah namanya. Kira-kira seperti itulah ya, Pak. Harganya aja dah, Pak. Ini 75. 75.000. Cakep tapi 70. Itu. Aneh soalnya warnanya juga ngerubah batangnya sampai merah. Betul. Di bawah ini ada yang gede-gede nih, Pak. Oh iya, masih anthurium ini ya. Ini polkadot bukan sih? Ini min ya? Juga, min juga. Vitamin ya? Yang main juga ukuran segini ini, min atau plus atau silinder kayaknya. Ini 75. 75.000. Udah ukuran besar ya. Sudah lumayan remaja. Anak-anak SMA kelas 2 ya. Gitu. Cakep. Ada lagi yang gede tuh, Pak. Ada bijor, bintang kejora. Ini stang kita pendek ya? Bukan stang panjang, bukan stang pendek. Apa tuh, Pak? Stang lost apa dia? Stang ini ya. No. Lost stang. Baru dengar ya, ini stang. Oke. Okay, ada yang pendek, ada yang panjang, lostang. Berapa tuh, Pak? Ini kita kebetulan ada dua pilihan untuk kejora. Ini 120. Yang ini 120.000 nih. Yang satu lagi lebih besar. Besar 125. Ya, ngapa beda goceng doang? Penting ada perbedaan kan. Ya. Oke lah, 120.000. 125.000. 150. Ini 125. Oh, tadi saya dengar 125.
120 sama 150. Ya Allah ya, 120.000, 150.000. Nah, iya kalau gitu baru make sense lah. 120 dan 150.000 itu brownie ya? Mana? Ini. Ini. Corong? Bukan. Bukan. Corong juga. Corong aja. Mm-hmm. Oh. Berapa nih, Pak? 125. Sama ya, 125.000 tapi ukurannya udah besar. Besar ya. Kalau yang sebelumnya ini yang cimit-cimit. Stang pendek karena dia masih kecil juga ya. Iya. Ini kadang pendek ya. Ini stang panjang. Stang panjang. Jadi enggak bohong kan ya? Benar sih, Pak. Mm-hmm. Itu apa tuh? Grasil. Grasil, grasil. 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 Ini juga legend. Legend jarang ada. Berapa nih, Pak? Ini 125. 125.000. Mm-hmm. Ini tuh kayak agak silver ya? Iya, betul. Ya, kalau makinnya makin gelap ya. Kalau yang orang awam termasuk saya ya, saya kiranya dasi atau selendang ya. Iya. Ya. Atau golok, enggak sih ya goloknya? Gendok, bukan golok. Enggak, yang itu loh, yang ke atas gitu loh, Pak. Iya. Iya kan? Mm-hmm. Ya pokoknya ini namanya grasil. Itulah grasil. Nah, kalau dasi atau selendang ya, turun kan ke bawah. Masih kecil juga udah ke bawah. Iya, betul. Uh-huh. Ini ke atas ini terus aja. Ya. Siap, legend lah. 125. Vintage. Mm-hmm. Klasik. Klasik. Nah, ada yang hitam-hitam. Ini ada. Ini apa? Black Dragon. Black Dragon, sudah indukan ini ya. Remaja. Sudah remaja lah, remaja. Sudah aman. Ini pun kentalah nih kalau masih. Iya, dia masih melehoi. Oh, melehoi. Masih belajar. Masih belajar berapa tuh, Pak? Ini 100. Berapa? Enggak ada kebetannya. Ada. Mana? 125.000. Black Dragon. Black Dragon. Siap. Sebelahnya lagi. Tadi yang tanduk Perfecta ya, yang ukuran 75. Besar. Tuh. Sama. Oh iya, 75.000 yang ini ya. Kalau mau yang beda, yang besar yang ini. Terus ada bougainville, Pak. Bougainville ya. Mm-mm. Betul. Itu ada yang ini ori satu warna ada. Uh-uh. Nih, aku ambilnya gini ya. Karena sudah ditata di kawat-kawat nih. Hmm. Bougainville tuh ternyata bisa dijadiin berapa warna dalam satu pohon, Pak? Banyak sih. Satu banyak ya, bisa ya? Iya. Oh, oke. Okay. Kalau yang ori itu satu warna. Satu warna. Berapa harganya, Pak? Ini 125.000. Heeh. Itu yang dua warna. Dua warna itu dalam satu pot di 150.000. Ini tuh dia ada warna merah sama daunnya variegata. Tapi bunganya saya belum tahu itu warna bunganya. Ini. Iya. Ini punya dia. Punya dia. Putih. Oh iya, putih betul menjadi ya. Ini merah Fanta. Ini kan pohon pertama nih. Mm-mm. Dicangkok ya. Oh, ya, dicangkok. Okulasi. Disambung jadinya variegata. Iya. Dan berwarna putih. Iya. Oke. Okay. Kalau rimun cakep nih, Pak. 150.000? 150. 150.000. Ada apa lagi, Pak? Ada apa lagi pokoknya yang ini. Apa tuh di bawah apa? Landscape. Oh, buat landscape. Biasanya landscape itu apa sih, Pak? Untuk landscape ini kalau mau buat di apa pot gantung pun bisa. Ini apa termasuk apa ini? Ini Jojo. Ada yang sudah saya namain. Apa tuh? Trades Santia Sebrina. Oh, Trades Santia. Santia. Oke. Okay. Atau Sabrina Silver. Ah, oh, Sabrina ini Silver. Ini bisa buat landscape, bisa buat vertical garden, bisa gitu. Buat berapa nih, Pak? Ini 25.000. 25.000 tuh sebesar itu ya. Serimbun ini. Serimbun itu tuh. Banyak. Boleh dipilih banyak kok di bawah situ. Oh, ada. Oke, okay. Ada apa lagi, Pak? Sudah. Sepertinya nanti kalau lebih jelasnya mending langsung japri aja ke pasar. Enggak. Apa tuh, Pak? Ini apa, kadaka atau apa? SP belinya kadaka. Mm-hmm. Tapi SP, ya. SP mana nih? SP rumpin. Iya, ice blue. Iya, ice blue. Yang golden juga. Yang goldennya kebetulan habis yang golden. Oh, lucu nih. Mm-hmm. Lucu nih. Ini kadakanya sudah itu. Oh, pokoknya segini ya, Pak. Bisa, dia pakai pakai pakis. Pakai pakis. Ini jualnya segini. Segini bisa. Yang udah ada potnya tapi beda ukuran panjangnya. Iya. Tapi kalau ini paling panjang kayaknya nih, Pak. Oh iya, paling panjang. Berapa? Ini 75.000. 75.000 tuh sepanjang ini? Iya, satu gini kelihatan ini. Oke, okay. Yang lebih kecil? Pot pun itu 50 aja. 50.000 dan 75.000.
Oke, okay. Untuk adakah model-model lain, jenis lain juga ada, tapi nanti japri dulu ya, Pak ya. Jadi kan itu yang ada kak sarang burung tadi. Sarang burung yang sudah diumpak-umpak gitu, iya. Pak. Diumpak-umpak. Ya sudah, nanti kalau mau jelasin lagi langsung japri aja, Pak. Boleh. Karena durasi sudah maksimal nih, Pak. Siap. Jadi nanti kalau mau datang langsung aja, kirim WhatsApp-nya ke nomor yang ada di layar video. Admin yang bales. Jadi kalau mau langsung japri, langsung kirim 10 pembeli pertama dapat ongkos kirim gratis sejabodetabek. Sejabodetabek aja tapi ya, Pak ya. Siap. Pak Sarga, terima kasih banyak waktunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.